Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala halal family, welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, Mr. Halal team is in Indonesia and doing some giveaway. So I don't want to take too much away from it. We're going to pass it on to Brother Gian in Indonesia, and he's going to take over from here. So enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Halal bersama saya Api dan teman saya Muhammad Firjian. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Oke teman-teman, Halal Family, hari ini kami dari tim Mr. Halal ingin mengadakan giveaway sehubungan dengan channel Mr. Halal yang sudah mencapai 250.000 subscriber dan sekaligus berbagi berkah di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat ini. Kami akan memberikan satu pertanyaan seputar bulan suci Ramadan, dan kalau jawabannya benar, kami akan memberikan uang sebesar Rp50.000 dan sebuah stiker khusus dari Mr. Halal. Kalau begitu, ayo kita cari pemenang-pemenang yang beruntung. Malam, Kak. Astagfirullah. Nama bisa ganggu. Ya, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Mr. Halal. Iya. Jadi kami sedang mengadakan giveaway. Kami akan memberikan pertanyaan, sebuah pertanyaan, dan kalau benar Ki dapat Ki uang 50.000 sama stiker. Oke. Oke. Okay. Ya, sebelum kita mulai, saya perkenalkan nama aku Ludi. Saya Api. Saya Amel. Tunggu dulu, saya nanya Ki. Amel. Ya, kayaknya Amel aktif sekali. Memang. Melisa. Melisa kita. Aziza. Aziza, Masya Allah kita. Risna. Risna. Iya. Jadi ini sekarang masih mahasiswa. Oh, mahasiswa semester? Semester 8. Aduh, diingatkan lagi. Oh, 8. Kuliah di? UNM. Oh, Masya Allah. Satu jurusan? Satu kelas. Satu kelas. Satu circle pertemanan, Di. Iya. Oh, iya. Jadi setelah saya kasih Ki pertanyaan, nanti saya kasih Ki juga pilihan. Jadi ada Ki pilihannya. Jadi sebelum kita jawab, berembuk mungkin dulu tuh bagusnya. Iya, supaya satu suara tuh. Jadi dalam kalender Hijriah, apa nama bulan setelah bulan Ramadan? A. Bulan Rajab. B. Bulan Syawal. C. Bulan Muharram. Dan D. Bulan Syaban. Apa? Bulan Syawal. Ah, berarti Masya Allah. Tahu-tahu jadi semua ini? Iya. Yang dapat mungkin uang 50.000 ini? Lumayan. Dipakai beli atau bayar parkir. Nice. Ya, apa nama bulan sebelum bulan Ramadan? A. Bulan Syawal. B. Bulan Rajab. C. Bulan Syaban. D. Bulan Muharram. Bulan sebelum bulan Ramadan. Muharram. A. Bulan Syawal. 2000 years later. B. Bulan Rajab. C. Bulan Syaban. D. Bulan Muharram. Syawal. Salah, Mbak. Harusnya itu bulan sebelum Ramadan, bulan Syaban. Iya. Jadi jadi Mbak ini enggak dapat kan 50.000, enggak apa-apa, Ji. Stiker, Ji. Assalamualaikum, Kak. Saya mulai pertanyaannya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan disebut malam A. Malam takbiran. B. Malam Isra Miraj. C. Malam Nuzul Quran. D. Malam Lailatul Qadar. Jawabannya? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ya, betul sekali. Jadi dapat begini uang 50.000. Lumayan. Ini stikernya Mr. Halal, Di. Sama uangnya 50.000. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, betul sekali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Betul sekali. Jadi nanti nih saya upload di YouTube-nya Mr. Halal. Kita bisa lihat di situ muka-muka ta. Lihat Mr. Lestari ta toh. Ya, makasih banyak, Kadi. Ya. Yeah. Bagus kalau pasang. Mbak. Boleh. Jangan Mbak. Pertanyaan untuk Mbak siapa tadi? Devi. Ya, Mbak Devi.
Malam yang lebih baik dari 1000 bulan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan disebut malam A. Malam takbiran, B. Malam Isra Miraj, C. Malam-malam nuzul Quran, D. Malam Lailatul Qadar. D. Malam Lailatul Qadar. Betul sekali. Jadi Emma mendapatkan uang 50.000 beserta stiker dari Mr. Halal. Terima kasih. Lumayan, Mbak. Yeah, yeah. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, Mbak, ya, Mr. Halal. Iya, yeah, yeah. Oke, okay, makasih ya, makasih deh, makasih. Hey, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan disebut malam A. Malam takbiran, malam Isra Miraj, C. Malam Nuzul Quran, D. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Betul, mana betul kadar. Jadi dapat kini 50.000 sama stiker. Ini uang sama stikernya, Di. Jadi ini bisa di subscribe tuh channelnya. Like, comment, dan subscribe Mr. Halal, Di. Makasih banyak, Di. Ye, makasih. Malam, Bro. Malam diturunkannya kitab suci Al-Qur'an di bulan Ramadan disebut malam 1. Malam Nuzul Quran. 2. Malam Isra Miraj. 3. Malam takbiran. Malam diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Betul. Apa? Masa Lailatul Qadar sembarang. Ah, Nuzul Quran. Apa? Ah. Quran. Cocok kita, Wah. Dapat 50.000. Benar, 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 benar. Jadi jawabannya ah, malam Nuzul Quran. Aku bolos. Iya. Harus ambil minuman. Ambil minuman. Atau bayar parkir, toh? Ini apa? Ini stikernya, toh. Jadi silakan di subscribe toh, komen sama like. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan disebut malam A. Malam takbiran, B. Malam Isra Miraj, C. Malam Nuzulul Quran, dan D. Malam Lailatul Qadar. D. Malam Lailatul Qadar. D. Lailatul Qadar. Betul sekali. Jadi dapat uang 50.000 sama stiker. Lumayan buat bayar parkir. Apa nih pertanyaannya? Satu mau dulu. Kalau banyak nanti. Kasihan juga yang lain karena lagi yang lain. Jadi jangan lupa itu Di, like, comment, dan subscribe Di, Mr. Halal. Iya, itu Mr. Halal. Insya Allah. Ini dari Kanada sebenarnya. Iya, makasih. Iya, makasih. Assalamualaikum. Dalam kalender Hijriah, apa nama bulan setelah bulan Ramadan? A. Bulan Rajab, B. Bulan Syawal, C. Bulan Muharram, D. Bulan Syaban. Sawal. Iya, salah lagi. Sawal harusnya. Bagaimana ini? Apa? Bagaimana ini? Dikasih tahu yang bulan Syawal. Oh, tahu. Oh, yang dua salah lagi berarti yang benar tahu bulan Syawal. Bilang siapa? Stiker berapa tuh? Oh, tapi. Jadi jangan lupa, Ki. Ini nanti video tak diupload di YouTube-nya Mr. Halal, Di. Jangan lupa nanti di like, subscribe, dan komen tah. Oke. Okay. Makasih. Iya. Yeah. Pertanyaannya tentang pendidikan agama Islam, Ji, tentang seputar Ramadan. Mati. Tidak, Ji. Apa? Santai sekali, Ji. Pertanyaan dasar sekali, Ji. Oh, yeah. Dalam kalender Hijriah, apa nama bulan setelah bulan Ramadan? A. Bulan Rajab, B. Bulan Syawal, C. Bulan Muharram, atau D. Bulan Syaban. Bulan setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, Rajab, Syawal, Muharram, atau Syaban. Two thousand years later. Setelah Hijriah, bulan apa? Iya, setelah bulan ini, setelah bulan Ramadan dalam kalender Hijriah. Apa biasa orang kalau setelah puasa Ramadan? Apa biasa? Puasa apa?
puasa apa lagi kalau setelah puasa Ramadan? Jadi jawaban setelah bulan Ramadan, bulan apa namanya? Rajab, Syawal, Muharram atau Syaban? Setelah bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan, puasa apa lagi? Puasa Syawal. Jadi bulan apa? Syawal. Ya betul sekali, bulan Syawal sebenarnya. Sebenarnya tadi hampir kesana bulan Syaban. Jadi Syaban itu kalau sebelum. Sebelum dulu. Ya karena ada biasa dibilang. Iya. Mister Halal. Oh iya, stiker. Jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nanti masukin nanti di YouTube-nya Mister Halal. Ini stikernya. Ini uangnya. Ya. Oke, Mister Halal. Makasih ya. Iya, makasih ya. Makasih ya. Selamat malam semua teman-teman. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Banyak orang-orang yang mengajak untuk berbuka puasa bersama, tapi jarang yang mengajak untuk menua bersama.